Kali ini ada proyek terbaru dari The Grand Kenjeran, yaitu tipe mezzanine. Dan sekarang kita ada di tipe 9x15, yaitu tipe majoral. Penasaran detailnya seperti apa? Yuk dilihat strukturnya. Nah, halo guys. Sekarang kita mau nge-review rumah terbaru dari Grand Kenjeran. Nah, ini kebetulan tipenya mezzanine, jadi street level. Nggak seperti pada umumnya yang tiga lantai seperti milik Grand Kenjeran sebelumnya ya. Nah, seperti yang kalian tahu, lokasi Grand Kenjeran ini juga strategis dekat sama Jalan Mer, dan ini lokasi premium salah satu perumahan yang ada di daerah Surabaya Timur. Kalau konsep tempat depan sepertinya sih pasti tetap sama ya, jadi model American Colonial seperti ini. Dan yang menariknya lagi, sudah punya kanopi seperti ini, jadi kanopi sekaligus untuk balcony di mezzanine floor-nya. Seluruh jalannya ini juga cukup lebar, jadi ini bisa untuk 2,5 mobil ya. Ini gede banget. Dan ini kalau kita lihat, perhatikan tampak depannya ini juga oke banget. Tone warnanya ini juga warna-warna pastel, putih atau biru. Dan juga ada perpaduan warna hitam. Nah, ini kita masuk area carport. Ini sudah ada keramik dan ampiangan ya, jadi ini bisa untuk 2 mobil carportnya. Dan kebetulan rumahnya ini lebar 9 ya guys. Nah, ini untuk masuk ke main areanya, ini kita naik tangga ke sini. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan lampu di area tangganya. Pintunya ada dua, ini pintu utama, sedangkan kalau di samping ini merupakan area untuk asisten rumah tangga. Nah, ini areanya, kita masuk dari sini dulu ya. Di area ini juga sudah ada kamar mandi asisten rumah tangga, kamar tidur. Ini kamar tidurnya. Dan ini juga sudah ada area dapur kotornya. Area dapur kotornya ini lumayan lah, nggak terlalu besar, dimensinya kurang lebih sekitar 2x2, sama dengan kamar asisten rumah tangga yang ada di samping ini. Lanjut, kita ke belakang sini. Ini merupakan tangga naik ke atas menuju ke area sebelah serta bagian utama rumahnya ini. Nah, ini kalau kita ke belakang, ini ada area untuk taruh mesin cuci yang ada di sini. Plus kalau mau jemuran, ya kita taruh di sini. Nah, ini area jemurannya. Area belakang rumah ini bisa kamu manfaatkan untuk area jemur, tinggal kalian tambah, mungkin kayak tambah kanopi sedikit ya di area belakang ini. Untuk bagian belakang ini juga sudah di finishing menggunakan cat kamprot. Nah, sekarang kita mau masuk dari depan dulu lah ya. Kita masuk dari area utamanya rumah ini. Untuk tipe terbarunya ini juga ada dua tipe, ini yang tipe lebar 9 dan ada tipe lebar 8. Kita masuk dari pintu utamanya ya. Pintu utamanya ini juga cakep banget, ini sudah ada hiasan besi seperti ini di area pintu masuknya. Dan ini kita sudah ada foyer ya, sebelum masuk sudah ada foyer untuk kalian taruh sepatu dan lain sebagainya di luar sini. Ini merupakan pintu utamanya. Nah, begitu masuk kita akan bertemu dengan area ruang tamu dan juga area balkoni yang ada di mezzanine floor-nya. Ini area ruang tamunya ya. Dimensinya kurang lebih sekitar 3x3 area ruang tamu ini. Dan di area ruang tamu ini persis ada tangga menuju area balkoni yang ada di lantai 2. Nah, ini kita naik tangga seperti lantai 2. Nah, ini area balkoninya yang ada di depan. Jadi suasananya seperti ini ya nanti. Nah, ini. Kemudian kita kalau masuk lagi di samping sebelah kanan ini ada satu kamar tidur untuk kamar tidur lantai 1. Nah, ini kamar tidur untuk ya
keluarga boleh atau anak boleh, ini dimensinya kurang lebih sekitar 3x2,5, dan ini juga langsung berbatasan dengan inner courtyard yang lokasinya ada di tengah-tengah rumah ini. Jadi kalau kita buka itu seperti ini. Ini taman tengah yang ada di rumah ini yang fungsinya untuk pencahayaan serta sirkulasi udara. Jadi desainnya ini rata-rata kalau punya grand kenjeran pasti seperti ini ya, punya inner courtyard untuk bikin sirkulasi sama pencahayaan rumahnya. Oke. Nah, salah satu keunggulannya ini juga sudah menggunakan aluminium yang sudah finish good ya, jadi YKK finish good yang langsung dari pabrikannya. Ininya juga menggunakan kanji solid, dan ini juga sudah menggunakan granitel 60x60. Nah, di area samping sini juga sudah ada satu kamar mandi luar yang bisa digunakan untuk tamu, itu bisa. Nah, ini kamar mandinya juga speknya juga sudah menggunakan Toto atau setara, dan di sekitarnya juga sudah menggunakan granital motif marmer seperti ini. Persis di baliknya tadi, ini langsung kita terhubung dengan area utama dari rumah ini. Ini merupakan main areanya, di mana ini merupakan ruang keluarga ya, jadi ruang keluarga serta dining room yang jadi satu bagian. Jadi dining roomnya ini sama ruang keluarganya ini jadi satu, dan kanan kirinya ini juga sudah ada taman. Jadi bisa dibayangin pencahayaannya ini oke banget. Area dining roomnya ada di sini, sedangkan pantrynya itu ada di baliknya persis. Jadi penataannya ini sudah oke banget. Nah, kita menuju area samping tadi. Area samping tadi itu merupakan area mezzanine ya. Nah, ini juga bisa dipergunakan untuk sebagai ruang kerja, karena ini lokasinya persis di bawah dapur, di atas dapur. Jadi kalau dibikin kamar kan biasanya kan nggak boleh, maka itu dibikin untuk ruang kerja, dan ini pun juga sudah ada balkon kecil menuju ke area luar rumah. Ini ukurannya juga cukup besar soalnya. Jadi kalau mau dibikin ruang kerja ataupun ya ruang belajar, ini masih oke. Nah, sekarang kita mau menuju ke area lantai duanya ya. Lantai duanya ini area tangga juga sudah pakai kayu. Nah, ini sudah kayu full, dan area tangganya ini juga sudah dilengkapi dengan lampu ya. Jadi kalau malam pun ini nggak bakal gelap. Ini handle-nya juga sudah menggunakan kayu dan juga pembatas aluminium. Area tangganya ini juga sudah dilengkapi dengan jendela, ini ada dua di atas dan di bawah, supaya ini juga lebih terang banget kalau di siang hari. Untuk lantai duanya pun ini cukup kompak ya. Jadi lantai dua ini sudah ada 3 kamar tidur, dan ini kita kalau kita lihat ini bisa kamu kasih kabinet seperti ini. Jadi tetap ada fungsinya. Atau kalau kalian mau desain yang lain ya bisa aja sih. Nah, sebelah kanannya ini ada juga balkon. Ini mengarah ke inner courtyard yang ada di lantai satu. Ini fungsinya untuk pencahayaan serta sirkulasi udara. Jadi ini nyaman banget nih guys. Nah, ini kelihatan kan kalau dari lantai satunya seperti apa. Dan ini jendelanya juga gede banget loh ya, ini dua sisi. Nah, di depannya persis ini ada 2 kamar anak. Yang pertama ini nggak terlalu besar ya, dimensinya kurang lebih sekitar 3x3, dan ini juga sudah ada jendela dengan dimensi kurang lebih sekitar 1,5x1,5. Jendelanya ini juga sudah menghadap luar, jadi view-nya langsung menghadap ke depan rumah. Jadi untuk sirkulasi serta pencahayaan, kamar ini pun juga sangat oke loh. Lanjut kita menuju kamar selanjutnya, yang kali ini dimensinya sih lebih besar, kurang lebih sekitar 3,5x4,5 ini, dan juga sudah punya area balkon pribadi di arah depan ini. Ini juga menghadap ke depan rumah. Area balkonnya pun juga masih cukup nyaman, jadi kalau kalian mau buka, mau pakai untuk kongko-kongko sejenak, ini juga masih bisa. Nah, ini view-nya kalau di depan rumahnya. Jadi untuk tipe lebar 9 ini kamarnya masih benar-benar oke banget.
Nah, sekarang kita menuju ke area kamar utamanya nih, guys. Area kamar utamanya ini juga lega banget. Nah, ini ranjangnya king size, ada nakas kanan kiri, ini juga masih lega. Area kamar utamanya ini juga sudah dilengkapi dengan, nah ini area Vectro Blue TV, kalian bisa taruh di situ, dan juga sudah ada area walking wardrobe. Area walking wardrobe-nya ini terpisah. Nah, ini area walking wardrobe-nya. Dan tentunya kalau kamar utama juga sudah dilengkapi dengan area kamar mandi dalam. Nah, jadi ini sangat nyaman banget area kamar utamanya. Nah, itu tadi review singkat tipe Majoria yang terbaru mezzanine floor dari Grand Kenjeran. Oh ya, lupa, di area depan ini juga sudah ada satu kamar mandi luar untuk dua kamar anak. Seperti yang kamu lihat, kamar mandinya cakep banget, full granite tile dari atas ke bawah. Nah, buat yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, ingin tanya detailnya, promonya seperti apa, atau mau survei lokasi, nggak usah khawatir. Nomor Yudi ada di video ini atau linknya ada di bio. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you!